Alhamdulillah, selesai. Suara ada bisu, mbak. Oke, lanjut TM3 tentang pelayanan kesehatan kerja. Tujuannya bisa dilihat ini peningkatan peni apa? Apa ini ya? Temburan. Kayak eh. Aku enggak membuket mau. Aku sakit. Terus tangi. Ya Allah. Iya kayak eh. Tinggi kita, oi. Ya bisa. Enggak ketimbangan. Aku mau makan nih kue. Masuk? Oh, oh. Oh, enggak, oh, oh. Tapi kan enggak nyampe-nyampe. Ya, kayak enggak, gitu. Enggak. Bet, singkui, oi. Aduh. Lanjut. Iki mau tujuannya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial. Jadi ini nurse-nya itu kemarin bilang jangan sampai kita masuk kerja. Lu ingat nggak TM1 itu ada masuk kerja, lagi bekerja, sama pensiun, itu ada sehat-sakit. Jangan sampai kita dari sehat menjadi sakit atau malah gara-gara meninggal. Iya, gara-gara kerja itu. Jadi kalau bisa itu ditingkatkan dan dipemeliharaan. Bisa sehat-sehat. Iya, kalau bisa sehat-sehat. Jadi kemarin itu jawabannya, Bi. Yang mana, manakah yang lebih baik? Yang lebih baik itu, nek menurutku ya. Itu record, kamu lihat record, emang ada record? Enggak, oh ada. Eh, enggak ada. Satu sal. Enggak ada. Ya Allah, ini yang anu dewe ya. 20 poin penting, jadi penuh sih nama gampang. Nah, ini yang baik sendiri. A. Ya. Mas aku kok D? A sama baik. D, A sama D baik. Tapi ini setelah anu itu dia sakit. Ini anu sih, ini nggak tahu kita ada hubungannya sama masa kerjanya dia atau enggak. Tapi mending yang A nggak sih? Purna kerja dia tetap sehat. Tapi kan nggak masuk akalnya uang meninggal nggak sakit, mama meninggal. Iya, tapi mungkin itu... Mending A. Mungkin yang dimaksud itu ada hubungannya sama masa kerjanya dia. Okay. Atau mungkin dampak yang dihasilkan dari itu jangka panjang. Jadi kerasa setelah dia putar. Enggak usah kok. Iya sih, radiasi itu apa ngono kan. Yang kedua itu pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja. Jadi dicegah hazard-hazardnya itu. Yang ketiga, perlindungan dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan. Jadi ini maksudnya staffnya itu harus dilindungi dari resiko dari faktor-faktor yang merugikan. Yang keempat adalah penempatan pekerja disesuaikan dengan kondisi fisiologis dan psikologisnya. Ini ada hubungannya sama yang tadi kayak aku bilang wawancara kerja. Fit the man to the job atau fit the job to the man. Itu. Program pelayanan ini, ya wis, ini promotif. Itu metu, kok keluar, dia, keluar, Sal. Moto hidup memang. Oh, enggak. Tak pikir ini. Fit the man to the job, enggak keluar. Cuma jejob-jejob dong. Enggak keluar. Oh enggak. Cuman kayak band keren. Terus ini program pelayanan kesehatan kerja RS yang pertama promotif. Ini gampang sih nalarnya promotif. Terus preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selanjutnya kegiatan promotif itu peningkatan kesehatan serta kemampuan fisik dan kondisi mental SDM di rumah sakit. Ini menyambung gak, promkes gak sih? Iya. Saya yang pernah mau jelas nih pas aku beli panci. Iya. Keluar gitu, Bapak. Iya. Lanjut. Terus, ini contohnya itu... Contohnya itu RS menyediakan pemenuhan gizi kerja. Ini nurse-nya itu bilang kalau... Misal kalau kita lembur, padahal kita udah selesai jam 9... tapi kita diminta lembur sampai jam 10, itu biasanya bakal dikasih makanan. Itu makanya ada ini pemenuhan gizi kerja. Terus program kebugaran, itu salah satunya kegiatan promotif juga. Terus ini pembinaan mental dan rohani. Selanjutnya, nah ini pemberian makanan tambahan dengan gizi yang mencukupi atau extra fooding. Pemenuhan gizi kerja dan ASI di rumah sakit, contohnya ini tadi. Terus pengelolaan kantin bersih. Izin sanitasi, pemeriksaan kesehatan penjamah makanan atau izin perorangan. Ini nurse-nya itu kemarin bilang, jadi nggak cuma makanannya aja yang harus dijaga kebersihannya, tapi juga orang-orang yang
menjamah makanan tersebut kayak dari anu penyaji. Iya betul. Si masak. Iya. Terus yang keempat, pemantauan status gizi dan konseling gizi, ini juga termasuk kegiatan promosi promotif. Terus ini tempat penitipan anak ini, nasinya itu kemarin bilang kalau ada pekerja perempuan tapi dia terkendala anaknya daripada menimbulkan hazard psikologis, alangkah baiknya RS itu memberikan apa ya namanya, program promotif berupa ini. Jadi kayak RS itu memberikan, punya program TPA buat staff-staffnya gitu. Jumlahnya anak. Iya betul. Terus pengelolaan ASI di rumah sakit. Ya ada sendiri gak sih? Terus kayak rumah ya. Iya. Ada sih. Terus nurse-nya itu bilang kalau TPA ini kalau bisa itu dekat sama rumah sakit. Jadi ketika istirahat, ketika apa, jadi si staff tadi ibunya itu bisa lihat anaknya, jenguk anaknya, gitu. Oh, kayak ya militer kan, kita kan enggak kan? Sing ada rumah base camp militer kan ya nek TK nih nek. Ada SD nih, Oh, baru tahu. Itu buat keluarga si anu. Iya, buat keluarga si tentara nih kayak ngono. Terus ada pengelolaan ASI di rumah sakit, penyediaan ruang ASI, pemberian makanan tambahan. Ya wes pokok ini. PMT nama lain itu. Oh. Ya pemberian makanan tambahan. Edukasi KIE tentang ASI. Terus ini preventif. Aku tuh pas ujian tuh bingung antara promotif dan preventif. Kayak kan harusnya nalar kan ya, bisa beda nih. Tapi aku menghafal itu. Aku belum tahu apa bedanya. Preventif pencegahan. Promotif itu lebih ke apa ya? mempromosikan kesehatan yang lebih baik. Ya, tapi aku tuh bingung antara pemenuhan gizi kerja, misal ini, sama program kebugaran itu masuknya apa? Tak pikir-pikir preventif iya, promotif iya gitu loh. Iya masuknya promotif. Oh, si maksudmu preventif. Pencegahan dengan meningkatkan kebugaran. Maksudmu oh iya sih. Tak dipikir-pikir gitu. Iya. Preventif. Oh, intinya preventif itu lebih ke tindakan medis. Ini imunisasi, survei, pemeriksaan kesehatan, screening. Kalau yang tadi-tadi kan di atas-atas itu kan lebih ke kegiatan yang non-medis kan. Oh iya. Kayak pemenuhan gizi kerja, kebugaran, pembinaan mental, terus TPA, konseling gizi. Masuk. Terus preventif ini intinya pencegahan. Tadi promotif mempromosikan. Pencegahan terhadap gangguan kesehatan disebabkan oleh kondisi pekerjaan, antaranya pemberian imunisasi pemberian imunisasi bagi SDM RS berisiko. Imunisasi ini yang paling diayili ada HBV sama HIV. HBV hepatitis B. Oh, hepatitis. Imunisasinya. Vaksin apa? Tetanus. Maternitas. Oh, sebelum menikah nek apa kayak tetanus. Oh sih. Ini apa HBT? Ini vaksinnya. Nanti ada di kuratif. Oh, ini kan masih preventif. Aku ingat matkulnya soalnya aku di depan. Terus nurse. Tapi aku di depan. Karena di angkatanku itu depan itu carry-carry penuh. Oh ngono. Iya. Aku malah di rek 3 iki no pengen di depan atau at least kedua gitu soalnya gak ketok. Apalagi aku lek di kelas ya. Enggak juga sih sebenarnya. Aku lek apa namanya kuliah itu harus natap mata dosennya ben paham, nggak tahu kenapa. Ya gak sih? Enak jauh-jauh kok distrak nih harus kayak harus kelihatan dosennya gitu lek di belakang gak kita. Tapi lek 21 nengwar banget loh. Pemberian imunisasi bagi SDM RS berisiko ini yang paling dihadirkan itu HBV sama vaksin HIV tadi. Terus pemeriksaan kesehatan ini sebelum bekerja, makanya kita masuk ke SIK itu diminta apa itu namanya? Cek kesehatan. Iya, cek kesehatan itu sebelum bekerja. Terus ini berkala, ini masuk ke surveillance medis khusus pasca bekerja. Nah ini tadi ada hubungannya sama purna kerja yang tadi loh Sal, berdasarkan resiko kerja. Terus surveillance medik ini survei medis di antara staff-staff RS dan itu dilakukan secara berkala, misal sebulan sekali, 3 bulan sekali, setahun sekali, itu tergantung kebijakan RS-nya. Surveillance lingkungan kerja ini kayak lingkungan kerjanya itu di apa ya, disurvei, dinilai, dianalisis apakah misal lantai licin kan itu termasuk hazard, apakah lantai ini perlu diganti dan sebagainya setiap 3 bulan sekali, setiap ini sekali gitu. Pokok lingkungan kerjanya. Mungkin apakah
ventilasinya kayak gini, terus apakah penerangannya dan lain sebagainya. Terus langkah pemeriksaan kesehatan berkala berdasarkan risiko pekerjaannya meliputi identifikasi dan pemetaan. Oh ini from this to this. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi dan dipetakan dulu populasi berisiko. Terus menentukan jenis pemeriksaan kesehatan yang kayak apa. Aku nggak tahu tapi ini jenisnya aku lupa. Terus soalnya PPT-ku dibawa Pak itu, belum tak ambil. Terus melakukan pemeriksaan kesehatan, kan ini tadi ditentukan, terus ini dilakukan. Terus menentukan kelayakan bekerja fit to work tadi. Apakah orang ini layak untuk bekerja di sini berdasarkan fisiologisnya seperti itu. Terus melakukan analisis hasil pemeriksaan. Oh, habis ada hasilnya, terus dianalisis, lalu diberikan rekomendasi program kesehatan dan perbaikan lingkungan kerja. Paham, paham, paham. Jadi diidentifikasi, dipetakan, terus menentukan jenis pemeriksaannya apa, dilakukan pemeriksaan, kelayakan, terus ini kayak evaluasi, rekomendasi program. Oke, terus surveillance medis ini. Casmu mau taksi ya? Iya. Laptop? Iya. Kena angin ya cas HP? Kena. Meledes. Ini cas HP sih, Sal. Hah? Cas HP. Oh, cas HP tapi kena nge-cas laptop? Oh, iya. Cas laptopku lebih. Kepalanya enak kayak gitu. Ada. Kenapa gak unwired? Tetap open. Alah, rabuku. Keren kan? Oh, berarti gak dikasih cas-casan? Ada, dikasih. Tapi... gak dipakai. Ya tak pakai sih, soalnya lebih cepat pakai cas ori ini dari laptop. Iya. Ihi. Masa, listriknya mati kah? Enggak. Wes mancet belum itu nih di kepala. Oh iya. Cah iki. Yo. Terus ini yang pertama, surveillance medis itu menganalisis hasil pemeriksaan sebelum bekerja berkala khusus. Yes, pokok ini. Terus kita memberikan rekomendasi dan tindak lanjut hasil analisis. Wes ini bisa dibaca. Terus kegiatan kuratif ini yang paling banyak dibahas soalnya misal kita tertusuk jarum dan sebagainya, nanti gimana. Ini memberikan pengobatan dan perawatan. Ya, ini pokok keywordnya adalah pengobatan. Meliputi yang pertama memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi SDM rumah sakit yang sakit. Terus melakukan diagnosis dan tata laksana penyakit akibat kerja. Ini penyakitnya. Ini aku nganggepnya penyakit akibat kerja itu dari faktor kecelakaan kerja itu ya. No. Penyakit ada dua soal, ada penyakit akibat kerja sama kecelakaan akibat kerja, PAK, KAK, itu beda. Oh. Kalau PAK menurutku itu lebih ke agen, apa ya namanya, yang kayak kuman, jamur, bakteri. Hazard biologis. Iya, hazard biologis. Kalau kecelakaan akibat kerja itu lebih ke hazard fisiknya, kayak, apa namanya, ini. Ya kayak karena terduga. Unsur-unsur tidak terduga. Iya, kayak gitu. Yang tidak terduga, tidak dikendaki, tidak sengaja terjadi dalam lingkungan kerja, pokok ini menimbulkan trauma, kecacatan dan kematian. Menurutku sih seperti itu. Kalau penyakit, ini punya beberapa agen penyebab yang spesifik. Yes, pokok itu. Selanjutnya, ini ada PPE, penanganan pasca pemajanan. Kalau kita apabila terjadi kecelakaan kerja berupa perlukaan, misal kita ketusuk jarum suntik bekas dari pasien. Jadi jarum itu udah bekas ambil darah ke pasien, terus dimasukkan ke apa namanya itu tabungnya, lupa, pokok ke tabungnya. Terus nggak sengaja pas kita nutup ketusuk ke tangan kita, itu ya ini perlu penanganan cepat. Iya, nanti kayak gimana kalau saya di sini? Sebagian besar insiden pajanan okupasional adalah infeksi melalui darah. Okupasional itu apa ya? Okupasi. Handphone. Aku mau cari okupasional. Okupasional adalah. Okupasi itu kayak occupation, kesempatan. Kelompok profesi. Definisi. Anjir, wis pokok itu. Oke. Nah, ini sebagian besar itu melalui darah yang terjadi dalam fasilitas pokok ini.
Nah ini HIV, hepatitis B, dan hepatitis C, tapi C nanti nggak dibahas, cuma HIV sama hepatitis B tok, adalah patogen yang berpotensi paling bahaya dan penyebab utama kecemasan bagi petugas kesehatan di seluruh dunia. Pokoknya ini tuh muter-muter antara kita harus one hand itu loh, one hand, biar nggak ketusuk jarum, soalnya nanti bisa HIV, hepatitis B, dan lain sebagainya. Hepatitis C nggak terlalu disorot, emang nggak terlalu besar dampaknya? Yang betok. Oh, betok. Yang C enggak. Tata laksananya ini tujuannya itu kayak mengurangi waktu kontak dengan darah, cairan tubuh. Ini termasuk juga sputum pasien, dahak, dan lain sebagainya, atau jaringan sumber pajanan. Dan untuk membersihkan, jadi kita mengurangi kontak dengan itu tadi, bahan yang menyebabkan pajanan, sama melakukan dokumentasi tempat pajanan. Jadi misal kita kena ke tangan, mengurangi waktu kontak sama tangan kita itu harus bersih dari itu. Nah ini kalau kita ketusuk jarum, maka segera bilas dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik sampai bersih. Kalau kena kulit yang utuh tanpa luka, ini cuci dengan sabun dan air mengalir aja. Kalau ini mengenai mulut, diludahkan dulu. Ini penting salah keluar soalnya. Diludahkan dulu, terus kumur-kumur dengan air beberapa kali. Kalau tercik ke mata, cucilah dengan air mengalir. Ini penting sih, harus mengalir. Nggak boleh gini. Iya, jadi kayak gini loh. Seret. Ini dialirkan ya? Iya, kalau teranu di mata kanan harus gini. Pokok kanan itu nggak boleh masuk ke kiri nanti airnya. Oh. Cucilah mata dengan air mengalir. Dengan posisi kepala miring ke arah mata yang terpercik, kok gitu. Terus kalau percik ke hidung, hembuskan keluar dan bersihkan dengan air. Jadi aku kemarin hampir mau milih dibersihkan dengan air, tapi aku lupa kalau hembuskan keluar ini. Tuh. Terus bagian tubuh yang tertusuk tidak boleh ditekan dan dihisap dengan mulut, nggak boleh ini. Jadi kalau ketusuk, apa jenenge? Bisa ular. Bisa kobra itu kan di mulut nih kau dah ya. Tapi nggak boleh ditekan. Meracuni diri sendiri. Ya, soalnya nanti kata nurse itu kan mungkin masih kena di bagian luarnya, tapi kalau ditekan malah masuk ke dalam itu pajanannya. Nah, ini tata laksana pajanan bahan infeksius yang pertama itu cuci, tindakan darurat pada bagian yang terpajan. Terus yang pertama itu dicuci, terus dicatat dan dilaporkan kepada komite PPI atau K3. Jadi di setiap rumah sakit itu pasti ada komite PPI sama K3-nya. Mulai ini, P3 sebaiknya secepatnya kurang dari 4 jam dan tidak lebih dari 72 jam. Ini keluar. Tapi ini kayak sering dibahas sih, jadi mungkin gue bakal hafal soalnya sering diomong nih. Secepatnya kurang dari 4 jam. Ini maksudnya itu, misal kamu ketusuk jarum itu harus segera lapor, nggak boleh lebih dari 24 jam. Tapi kalau butuh tes-tes itu jangan sampai lebih dari 72 jam. Oke. Ini kalau tes toh ya? Mm-mm. Itu tes. Yang kedua itu telaah pajanan. Jadi kita itu mengakses pajanannya itu bentuk apa. Yang A itu pajanan, maksudnya kayak apakah berbentuk... Oh gini, yang A itu apakah terciprat, apakah terciprat, apakah tertusuk, atau apakah apa gitu mungkin. Terus bahan pajanannya itu apakah darah, apakah sputum, ataukah muntahan pasien. Status infeksinya itu status infeksi dari si pasien itu. Apakah dia udah terkonfirmasi positif HIV, HBV, HIV, terus hepatitis B, atau sebagainya. Terus kerentanan ini apakah mungkin lama paparannya gitu seingat lo. Terus langkah dasarnya ini menetapkan memenuhi syarat untuk PPP P3 HIV ini dibahas di slide selanjutnya. Syarat-syarat apa sih yang memenuhi itu. Terus inform consent. Ini jadi misal tenaga kesehatan tadi ketusuk jarum itu kan harus, nggak mungkin kan dibiarin gitu aja, tapi ada penanganan lebih lanjut dan itu membutuhkan inform consent. Terus nanti dilakukan tes HIV. Persetujuan itu ya? Iya, persetujuan. Di tenaga kesehatan yang kena tusuk tadi. Soalnya kan meskipun belum dikonfirmasi apakah si pasien HIV atau enggak, tapi si tenaga kesehatan itu harus konsumsi ARV. Betul. Tadi kan tes ini tidak lebih dari 72 jam. Apakah misal dia kena HIV, hepatitis, dan lain sebagainya, dia itu bisa terdeteksi dalam jangka waktu itu, bukankah kalau virus dan lain sebagainya itu dia baru kayak aktif bisa diketahui itu
setelah berbulan-bulan, iya, apa namanya masalah, apa aku lupa itu, masalah laten. Ini pokok mulai PPSB-nya kurang dari 4 jam itu pokok lapor ke kemarin itu bilangnya komite PPI atau K3 atau juga kepala ruangan. Jadi ini biar dia di kayak di data karena data di observasi terus ya pokok apa iya. Dia bakal kelanjutan enggak sakit yang itu. Iya gitu pokok. Terus tapi nurse-nya itu juga bilang untuk didata juga soalnya kan surveilan rumah sakit yang secara berkala itu juga mengkaji ada banyak berapa kecelakaan kerja kayak tertusuk jarum di rumah sakit itu. Jadi tujuannya kita lapor itu ya kayak gitu buat pendataan itu juga. Nah, itu juga. Nah, ini tidak lebih dari 72 jam ini apabila dibutuhkan tes maka jangan lebih dari itu. Tapi aku enggak ngerti. Tapi kayaknya enggak bisa terkonfirmasi HIV deh. Kalau 72 jam kan? Itu. Ya, iya. Soalnya kan dia ada masalah latennya kan. Oh, gini sih. Dia sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan. Maksimal 3 bulan ya sih. Tapi aku kayak sempat baca 6 bulan sih. 6 bulan kan malah. Malah lebih lama lagi. Gini, kemarin Nas Ida itu bilang gini. Bentar. Iya. Jadi kalau dalam 72 jam ini dilakukan tes HIV, tapi dia positif, berarti dia kena pajanan itu sebelum udah lama. Iya, itu. Itu aku baru inget. Malah ngeri. Terus? Terus apa gunanya dia di hasil lab kalau ya wis lah intinya buat itu. Testing gitu ya. Gila. Terus sampai mana tadi? Informasen ini udah ya persetujuan. Terus melakukan tes HIV yang 72 jam tadi. Terus, oh nanti ada hubungannya sama pemberian obat sal yang udah terpajan dari lalu-lalu itu loh. Okay, yeah. Pemberian obatnya itu. Terus melaksanakan evaluasi laboratorium. Ini kayak apakah setelah 6 bulan dia masih negatif atau malah positif gitu. Terus menjamin pencatatan, berikan follow up dan dukungan. Terus menetapkan, nah ini syarat-syaratnya itu waktu terpajan, yang tadi 4 jam sampai 72 jam. Terus status HIV orang terpajan. Kalau sudah diketahui, ya nggak tahu aku. Terus kalau belum diketahui, maka dua-duanya itu harus dites. Jenis dan resiko pajanan, apakah jenisnya darah atau vomit, atau apa, atau sputum, dan resiko pajanan. Dari mana? Dari ketusuk jarum, dari terciprat, atau dari apa. Terus status HIV sumber pajanan. Oh, yang orang terpajan itu berarti dari nurse-nya, dari kita. Kalau sumber pajanan, dari pasiennya. Tuh. Info concern ini tentang aspek spesifik P3. P3 ini lebih ke perawatnya, iya. Keselamatan pasien ke pasiennya. Iya. Oh, aku tahu. Paham. Ih, kok lucu, seru. Makanya aku pengen ambil itu, soalnya kayak nyambungnya itu loh. Kayaknya ambil dua-duanya malah seru dia, Sal. Iya, jadi kayak nyambung. Oh, pekerjaan ini pun di pasien. Yang keselamatan pasien deh, soalnya aku sambil K3. Ya, wes. Besok ambil ya. Baik, sudah yakin ini. Lanjut. Terus meliputi, oh jadi inform concern itu enggak cuman kita tanda tangan ke mau enggak sih dilakukan pengobatan ART ini selama ini, tapi juga kita itu harus ini, kepatuhan ini, kita harus kayak di, apa namanya, di briefing. Jadi kalau kamu melakukan pengobatan ARV, kamu harus minum obat ini secara teratur. Seperti yang bilang tadi, medical adherence harus lebih dari 80%. Kalau enggak, kamu harus pulang pengobatan dari awal, dari pengobatan yang sebelumnya itu sia-sia. Terus, si nurse yang terpajan tadi juga harus tahu apa sih efek samping dari ARV itu. Terus ada resiko penularan, jadi misal kalau udah tertusuk jarum, harus di-briefing kalau kamu enggak boleh melakukan hal-hal yang beresiko untuk menulari. Misal kamu positif, kan kamu enggak tahu ini positif apa enggak HIV-nya karena baru terdeteksi 6 bulan kemudian. Jadi kamu enggak boleh melakukan hal-hal yang apa namanya itu? Meningkatkan resiko penularan. Iya, kayak donor darah dan lain sebagainya gitu. Tapi malah orang donor darah itu dia malah ketahuan nanti HIV-nya. Jadi dihubungi setelah beberapa bulan. Tapi kayak kan baru terdeteksi setiap 6 bulan, Sal. Tapi dia kan sudah membawa HIV ini, kan? Iya, sudah ada HIV di darahnya, tapi belum terdeteksi. Karena belum anu. Laten itu tadi.
Terus persetujuan secara verbal. Lek nolak, menandatangani formulir penolakan. Tapi kok emang boleh? Enggak boleh gak sih? Dia menjalankan etik dari pekerjaan itu kan? Iya. Terus, nah ini pemberian obat-obatan untuk P3. Panduan obat ARV untuk P3 HIV. Nah, kalau ini remaja. Iya, TDF. Di belakang. Nah, ini TDF dan lain sebagainya. Kalau remaja dewasa itu pilihannya ini yang utama, tapi alternatif ya wis ini. Terus ini dan ini. Tapi aku nggak tahu alternatif itu buat apa. Dosis obatnya ya wis kayak gini. Inilah. Selama 28 hari berarti selama 4 minggu. Iya, 4 minggu. Nah, ini makanya tadi inform konsen soalnya kita ada efek sampingnya yaitu mual dan lelah. Terus ini efek sampingnya ada mual dan lelah. Terus penanganannya bisa pakai anti mual dan menganjurkan minum obat bersama makanan. Strategi pemberian obatnya kalau dosis awal itu secepat mungkin setelah pajanan yang 4 jam tadi. Dan itu akses suplainya obat harus dipermudah. Terus paket awal P3 HIV itu tersedia di UGD, berisi obat untuk beberapa hari pertama. Oh, mungkin jadi setelah kita lapor ke kepala ruangan, nanti kita dikasih obat untuk 7 hari pertama itu tadi. Diresepkan atas kondisi akan kembali ke klinik yang ditunjuk dalam waktu 1-3 hari. Menjalani penilaian resiko konseling tes HIV serta memperoleh sisa obat. Penambahan dosis, ini memberikan obat selama 2 minggu pada setiap kunjungan. Nah, dosis penuh 28 hari diberikan pada keadaan tertentu. Oh, aku paham. Jadi dosisnya itu sebetulnya enggak sampai 28 hari tadi, tapi ini pengecualian. 28 hari itu bisa dikasih kalau dia di pedesaan atau dia berkunjungan ulang kayak DE malas ke rumah sakit. Jadi dibelikan langsung 28 hari. Tuh. Nah, ini keahlian motivasi untuk kunjungan ulang. Oh, iya. Kayak orangnya malas untuk ke rumah sakit. Masuk akal. Makanya diberikan langsung selama 28 hari itu. Lanjut. Terus ini keahlian kompetensi yang meresepkan obat kayak yang berwenang gitu mungkin. Obat P3 HIV awal dapat diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan yang ditunjuk atau bertugas. Pemberian obat selanjutnya dilakukan di klinik PDP. Terus ini nurse-nya itu bilang kalau di tadi kan ada komite itu ya, ketua komitenya itu harus kayak kita ada aspek jiwa gitu loh, spesialis jiwa dan itu harus spesialis K3 atau orang yang sudah mengambil S1 dan mengambil apa kok ngambil S1 atau pelatihan? Iya, pelatihan itu. Itu ketuanya harus itu atau spesialis K3. Oh, itu ya. Ada coy, makanya aku tertarik itu sama KMB. Baik, lanjut. Terus obat-obatan lain mengiringkan efek samping obat mual sakit kepala kayak tadi. Nah, ini untuk hepatitis B sebelum dikasih obat perlu dikaji ini. Apakah kamu pernah dapat vaksin ini? Terus lakukan pemeriksaan HBsAg. Ini apa ya kemarin? Ada kok Ndek itu, imunologi. HBsAg. Apa? Iya, imunologi Mas. Lakukan pemeriksaan anti HBs jika pernah mendapatkan vaksin. Terus ini tadi kan dikaji ini, apakah dia pernah dapat vaksinasi hepatitis B? Tujuannya buat apa? Ya profilaksisnya itu ini. Ada yang belum divaksinasi, ada yang sudah divaksinasi. Vaksinasi sebentar. Kalau belum divaksinasi dan HBsAg-nya positif, maka pemberian obatnya ini. Satu dosis dan mulai dari vaksinasi hepatitis B ini keluar. Aku ngapalin ini cuma yang sudah divaksin, tapi untung yang keluar yang ini. Yang belum divaksin? Yang belum enggak. HBsAg negatif, beri seri vaksinasi hepatitis B. Terus, kalau enggak diketahui dan enggak tersedia sarana pemeriksaan, kita anggap aja itu masih negatif. Oh. Kalau pernah divaksinasi,
dan diketahui sebagai responder, nggak perlu pengobatan, kan sudah divaksin, artinya ya wes pulih sendiri nanti, cuma perlu waktu. Terus diketahui sebagai non-responder, maka perlu ini, satu dosis ini, dan ulangan seri vaksinasi, dan ini wes. Terus kalau ini, pernah divaksin, tadi apa ya? Oh, kalau ini positif, ini negatif. Pernah divaksin, diketahui sebagai responder, tapi dia negatif, nggak perlu pengobatan, dan ini juga nggak perlu pengobatan. Pokok sing negatif-negatif itu nggak perlu pengobatan ya, kalau yang udah divaksin. Cara ngapalin ini. Nah ini, orang yang sebelumnya pernah mendapatkan infeksi hepatitis B, telah memiliki kekebalan terhadap ini, dan tidak perlu mendapatkan profilaksis pasca pajanan. Nggak perlu profilaksis. Terus... 0,05 intramuskular ini kayak keluar. 0,05 mililiter per kilogram intramuskular. Seorang responder adalah orang yang memiliki kadar antibodi hepatitis B yang cukup di serumnya. Non-responder punya respon kurang pada pemberian vaksinasi. Oh, paham. Ya wis gampang antibodi terhadap HBsAg. Selanjutnya, evaluasi laboratorium ada tes HIV. Ini harus secepat mungkin setelah pajanan. Akses suplai obat dipermudah kayak tadi. Pemeriksaan laboratorium lain ada HB-nya, terutama pada pemberian jenis Zidovudin. Oh, enggak tahu nyapa, lupa. Pemeriksaan penyakit yang ditularkan melalui darah seperti hepatitis B dan C tergantung pada jenis resiko dan prevalensi setempat. Pemeriksaan laboratorium lain. Terus selanjutnya ada, oh paham, ini ada hubungannya sama ini deh. Yang pertama memenuhi syarat, yang tadi syaratnya ini, inform consent. Jadi dia harus tahu tanda tangan dokumen, terus harus tahu efek sampingnya apa, harus mencegah resikonya apa, melakukan tes HIV, harus dites, terus obat-obatan yang tabel-tabel tadi, terus evaluasi yang ini. Nah, evaluasi ini secepat mungkin, akses obat, dan sebagainya. Terus pencatatan yang tadi harus didokumentasikan dengan pencatatan standar. Kapan dan bagaimana terjadinya pajanan? Soalnya nanti akan dievaluasi beberapa minggu, beberapa bulan gitu. Makanya harus dicatat kapan sih ini dia terpajan dan bagaimana terjadinya. Dari metode apakah, suntikan, tercipratnya melalui luka terbuka atau mulut atau apa. Harus sejelas mungkin. Terus mengidentifikasikan keselamatan dan kemungkinan tindakan pencegahan. Kayak ini, menjaga kerahasiaan data klien. Nah, ini yang terakhir itu ada follow up dan dukungan. Ada follow up klinis, memantau adherence. Ini kepatuhan minum obat tadi dan mengetahui efek samping obat. Apakah selama dia mengonsumsi itu ada efek samping. Terus gimana sih dia apa itu namanya? Menganu efek sampingnya tadi, apakah dengan obat yang ini atau itu, atau dengan terapi non-farmakologis lain. Terus di follow up klinis itu nurse-nya juga bilang harus ngasih nomor kontak yang dapat dihubungi jika timbul efek samping. Terus follow up tes HIV-nya bisa dilakukan 4-6 minggu, ini yang 28 hari tadi sampai ini, dan 3-6 bulan setelah pajanan. Nah, pokok 6 bulan ini ketika dia masih negatif berarti dia fix nggak kena HIV. Okay. Tapi kalau dia positif, maka dikasih ARV. Follow up dan dukungan, follow up dan konseling ini, kita harus memastikan informasi layang dukungan yang ada dan bagaimana mengaksesnya. Jadi ini harus dikasih tahu, di briefing dulu ke pasien. Ada loh kayak layanan dukungan ini dan aksesnya kayak gini. Terus disarankan sejak terjadi pajanan sampai 6 bulan ke depan, tidak melakukan perilaku beresiko dan tidak memberikan darah. Nah, ini jaringan temani. Ini kayak yang tadi sih, follow up P3 untuk hepatitis B, profilaksis pasca pajanan. Lakukan pemeriksaan anti HBs 1-2 bulan setelah dosis vaksin yang terakhir. HBIG dan waktu 6-8 minggu. Oh, paham. Disarankan sejak terjadi pajanan sampai 6 bulan ke depan, tidak melakukan perilaku berisiko dan tidak donor. Nah, ini alur lukanya. Kalau kita ketusuk jarum itu kayak apa? Misalnya ini tertusuk
harum sama terpajan. Sama-sama harus dicuci dulu, nggak boleh ditekan. Terus segera lapor ke atasan. Ini nesnya kemarin bilang lapornya ke kepala ruangan, sama nanti kepala ruangan itu akan lapor juga ke komite ini. Terus nanti dibuatkan laporan, terus perawatan oleh dokter, terus petugas dan sumber, ini apa ya? Petugas dan sumber periksa darah, CV. Oh, ini tes-tesnya, terus ini sesuai tabel tadi. Oh, alah, paham. Perawatan oleh dokter, petugas ini yang tes-tes tadi, terus ini sesuai tabel yang diberi vaksin apa tadi? Dosis ini yang tabel. Nah, ini kegiatan rehabilitatif. Ini, nah ini, atau mempertahankan kemampuan ini dan meningkatkan kualitas hidup. Kemarin aku dapat rehabilitatif, kalimatnya bagus. Pokok iya ya, salah aku lupa. Kayak... Romkes gak sih? Iya, tapi aku tahu kalimatnya. Tapi lebih bagus dari ini kalimatnya. Lebih masuk di otak aku. Iya, benar-benar. Pokoknya ini pengembalian kondisi pasien lebih baik daripada semula. Yang pertama ada rehabilitasi medik. Ini pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi akibat kondisi sakit, penyakit, atau cedera melalui panduan intervensi medik, terapi fisik, dan rehabilitasi untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal. Kok gitu deh. Tujuannya buat ini, mengatasi keadaan atau kondisi sakit melalui intervensi medik, keterapian, teknisi medik, dan tenaga lain yang terkait. Terus mencegah komplikasi akibat tirah baring. Terus memaksimalkan kemampuan fungsi. Oh iya. Terus mempertahankan kualitas hidup dan mengupayakan kehidupan kualitas. Lanjut, nah ini tim rehabilitasi ini keluar. Ada dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Terus ada perawat rehabilitasi, tenaga keterapian fisik, ada fisioterapis, terapi wicara, okupasi, ini keluar sih, sumpah yang penting. Tenaga keteknisian medis, ortotis, prostetis, aku baru dengar ini. Terkait lain psikolog, pedagog, PSM, rohaniawan. Ini program umum rehabilitasi, yang pertama edukasi. Jadi kita itu harus menjelaskan, mengedukasi kepada staf yang injury tadi, staf yang cedera trauma tadi tentang gimana sih cara kebersihan diri kayak kulit, terus gimana menjaga kebutuhan nutrisi dan lain sebagainya. Terus positioning ini memposisikan elevasi, gimana sih cara berbaring anti kontraktur dan anti ulkus, modalitas ini apa ya, modalitas exercise. Latihan, room exercise, strengthen exercise, endurance. Oh, endurance, keseimbangan, strengthen kekuatan, breathing exercise. Terus ada ambulasi atau great training, membantu pasien gimana cara jalan. Terus meningkatkan kekuatan, ke balance, keseimbangan, dan mobilitasnya. Program umumnya di edukasi, posisinya EPMEA. Komplikasi akibat terlambat rehabilitasi, yes, ini kelemahan dan atrofi otot, kontraktur sendi, ulkus dekubitus karena tirah baring tadi gak sih, gangguan metabolik, gangguan fungsi kardiovaskuler dan pulmonal, deteriorasi psikologis. Nah ini yang paling dihargai ada program RTW kemarin yang aku promkes yang disabilitas itu loh, aku masuk nih ini bin, ketok keren nih. Program pendampingan kembali bekerja. Jadi ini tuh bilang, ini gini deh, pendampingan kepada pegawai yang punya kecelakaan, yang kena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dan berpotensi mengalami kecelakaan. Diperuntukkan bagi SDM rumah sakit yang punya keterbatasan setelah mengalami sakit lebih dari 2 minggu, baik KAK maupun PAK. Nah ini kan tadi kataku beda kan, PAK lebih ke biologis, KAK itu lebih ke fisik. Yang mana memerlukan rehabilitasi medik dan atau rehabilitasi okupasi atau kerja. Jadi ini tuh misal ada staf yang kena kecelakaan akibat kerja, terus dia berpotensi mengalami kecacatan, tapi dia itu enggak bakal dikeluarkan dari kerjaan itu, tapi malah dibantu untuk kembali
bekerja itu nanti ada programmer atau to work itu baru di Indonesia. Nah ini, sebetulnya telah ada sejak 1949. Ini kayak deklarasi apa? Sejak 1949, tapi ini kan nggak di Indonesia. Terus di Indonesia baru masuk itu ini, sejak 1 Juli 2015. Nih, regulasi pelaksanaan program kembali kerja ini, setiap penyandang cacat berhak memperoleh pekerjaan dan kesamaan kesempatan mendapatkan pekerjaan. Pokoknya nah ini, dilarang PHK. Pokoknya nggak boleh di PHK ya? Iya, tapi boleh dipindah. Bukan ke pekerjaan yang layak lebih, dia. Lebih ringan. Iya, yang lebih ringan. Sesuai. Fisiologisnya dia setelah kecelakaan itu. Oke, rangkaian tata laksana. Pelayanan kesehatan, rehabilitasi. Rangkaian RTW. Pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar bekerja. Ini tidak wajar itu. Bekerja. Apa? Ini tidak wajar itu. Iya. Iya. WPPT ya itu. Iya. Mantis aku PDF. Alur prosesnya, yang pertama itu stafnya itu terutama yang peserta BPJS itu punya kecelakaan kerja, mengalami kecelakaan kerja, terus dia lapor ke ini manajer kasus BPJS, terus dia itu lapor kalau dia itu mengalami kecelakaan, terus dia kehilangan anggota tubuhnya, terus selanjutnya perusahaan itu menyetujui apa namanya itu persetujuan tertulis antara peserta dan perusahaan untuk menjalankan program tadi. Ini ada rekomendasi dokter penasehat Kemenaker RI. Terus selanjutnya, pokok setelah kecelakaan, terus lapor ke BPJS, terus inform concern ya ini menurutku. Terus dilakukan rehabilitasi yang didampingi oleh manajer kasus untuk memantau pengobatan ini tadi. Habis rehabilitasi, ada pelatihan pasca kecacatan, dan memastikan pekerja itu bisa kembali ke pekerjaannya. Apakah tetap di pekerjaan dan menempati posisi yang sama, atau dialihkan ke pekerjaan lain yang sesuai dengan dia setelah fisiknya berubah itu tadi. Dan yang terakhir, akhirnya dia bisa menempati kembali posisinya itu. Tertabrak saat berangkat kerja. Tertimpa lift kan. Ini tertimpa. Iya. Nah ini sudah kembali bekerja di tempat yang sama dengan jenis pekerjaan berbeda. Jadi perusahaannya sama, tapi dia itu jenis kerjanya beda. Ini apa ya tadi? Dari delivery ke maintenance. Delivery itu kan perpindahan barang. Apa namanya? Delivery. Itu pengiriman ke maintenance itu pemeliharaan. Tuh. Kalau ini apa ini manajer kepalsut. Oh ini kan ini dia awalnya itu manajer operasional terus tertabrak saat berangkat kerja tetap karena kan dia nggak perlu maksudnya nggak perlu mobilisasi yang banget dia cuma jadi manajer itu dibutuhkan kemampuan otaknya dan dia itu nggak masalah sama itu jadi kenapa nggak sebagai posisi yang sama gitu loh. Terus mengalami amputasi tangan kanan karena terjepit mesin. Sudah kembali bekerja di tempat yang sama, perusahaannya sama dengan jenis pekerjaan berbeda dari operator produksi ke administrasi. Masuk akal sih beda. Nah ini tingkat implementasinya ada ini sebenarnya ada 6. Pekerjaannya sama, perusahaan sama, pekerjaannya mirip, perusahaannya sama, pekerjaan berbeda, perusahaan sama. Tapi yang berlaku di Indonesia cuma 1, 2, 3. Yang lain kenapa? Perusahaan berbeda kayak anu enggak sih? Ya kan? Iya, kayak bung gelem gitu loh. Bung mesti gelem. Masa nerima wong cacat. Oh iya kan kesehatan kok enggak sehat. Iya. Terus ini kuotas the only disabilitas adalah bad attitude. Weh. Terus ini tadi preventif promotif. Wis ini terus oh ini jadi satu preventif sama promotif kolek sih promotif dulu baru preventif terus kalau ada kecelakaan kerja kita melakukan tindakan kuratif yaitu kontak awal terus menghubungi pelayanan kesehatan terus ini terus rehabilitatif ada psikologi sosial medis fisik RTW return to work RTW program kembali kerja. Oke.
Unit layanan kesehatan kerja di rumah sakit, bagi SD rumah sakit dikembangkan rumah sakit sesuai di kompetensi apa ya? Enggak penting. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cepat ya. Tapi kuliah itu kayak banyak cerita. Iya, banyak cerita dan contoh. Alhamdulillah. Yes. Siap-siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Penuh. Aku lebih suka sing DRS daripada tempat kerja. Tempat kerja itu terlalu DRS kan kompleks kita yang mengalami. Kalau ini gini enggak? Stop record. Yo, stop. Terus di end. Stop record.